Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, sebagai bentuk ucapan syukur atas anugerah yang telah kita terima dari Tuhan, marilah kita mengawalinya dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Ibu ingin mengetahui terlebih dahulu siapa-siapa saja yang hadir. Kurnia Wardani, sudah sehat? Sehat. Ya, bagus. Pada pelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari mengenai saling ketergantungan antara makhluk hidup pada suatu komunitas atau ekosistem. Siapa yang masih ingat? Ya, silahkan kamu Nur. Saling keterkaitan antara rantai makanan yang terdapat pada suatu komunitas membentuk aliran energi yang siklus materi yang lebih luas disebut jaring-jaring makanan Bu. Baik. Nah, tentu kalian semua dapat memberi contohnya, ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai dampak pencemaran bagi makhluk hidup. Ibu akan menayangkan beberapa gambar, silakan kalian perhatikan. Ada yang tahu ini gambar apa? Ya, Firman. Gambar sungai, Bu. Ya, bagus sekali. Kalau yang ini, Dewi. Gambar ikan mati, Bu. Ya, gambar ikan mati. Coba kalian cermati lagi. Perhatikan gambar ini. Ada yang tahu? Susi. Sungainya ada busa warna putih, Bu. Sungainya ada busa warna putih. Ya, coba dicermati lagi. Nah, Tatas. Itu busa sabun cuci ya, Bu? Nah, itu busa sabun cuci. Ya, kalau kita perhatikan itu ada busa sabun cuci dari busa dari sabun dan deterjen. Ya, mungkin ada yang mau menjelaskan. Ya, Analdo. Sungai tersebut tercemar oleh limbah sabun dan deterjen yang membuat ikan mati. Ya, bagus. Tujuan pembelajaran kita pagi hari ini adalah yang pertama, untuk menjaga kelestarian lingkungan biotik dan abiotik sebagai ciptaan Tuhan merupakan wujud pengamalan agama yang dianutnya. Ibu akan membagikan lembar kerja satu, nanti sambil kalian melihat tayangan silakan dikerjakan, ditulis ya. Silakan anak-anak, jika di antara kalian ada yang akan menyampaikan pertanyaan terkait dengan tayangan video tadi. Ya, Rizky? Apakah asap pabrik itu mencemari? Kan asapnya kan ke atas, Bu. Susan? Bu, apakah sampah mengakibatkan pencemaran? Ya, bagus. Anak-anak, kalian akan melakukan percobaan dalam kelompok.
Untuk itu, silakan duduk dalam kelompoknya masing-masing. Ibu akan menilai juga kesiapan kalian di dalam melakukan percobaan. Berapa Mbak hasilnya? Loh, membaca termometer yang benar bagaimana? Termometernya? Ya, ditegakkan sambil dibaca. Temannya ikut membaca, ya. Ya, kertas lakmusnya diambil satu-satu. Yang lakmus merah dengan satunya lakmus biru. Silakan mengambil ikan di belakang. Ya, setelah bergiliran ya, tidak usah berdesak-desakan. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Ya, jika sudah selesai maka silakan mulai dari kelompok Mendel untuk menempelkan hasil kesimpulannya di depan. Silakan perwakilan kelompok Mendel, siapa yang akan presentasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya
kelompok Mendel akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan peneliti. Apakah ikan nila mampu hidup di lingkungan air yang tercemar? 2. Apakah ikan mampu bertahan hidup pada air yang tercemar? Hipotesis, ada perubahan perilaku ikan nila jika kondisi air mengalami pencemaran. Tabel pengamatan, air bersih, suhu 27 derajat Celcius, frekuensi membuka dan menutupnya insang dalam medium yang berbeda, tidak sama, semakin lama semakin lambat. Demikian presentasi dari kelompok Mendel. Ya. Berikutnya adalah kegiatan refleksi. Ya, Ibu harap nanti kalian menuliskan refleksi terhadap hasil penyelidikan dan juga kalian menuliskan apa-apa saja yang sudah kalian ketahui dan juga kalian menuliskan apa yang belum diketahui. Materi berikutnya adalah pemanasan global. Marilah untuk menutup pelajaran kita hari ini, kita akan berdoa bersama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.